pokoknya padahal kalau ada padahal yang paling aman, rangkas aman, Pak Abu. Teman di sini. Hari ini dilaksanakan vaksinasi terhadap anggota kami, khususnya anggota yang terlibat langsung di tim PPKM, PPKM di Jabal Muramin juga semua, dan yang akan melaksanakan TMD. Jadi kita antisipasi, mereka kemarin sudah di swab, ya, apalagi ya, akhirnya kita tahu langsung ketemu sama masyarakat, jangan sampai TMD malah menimbulkan anu baru. Nah, jadi hari ini kita ada 120 orang yang akan melaksanakan vaksinasi. Sekarang ada 12 vial dan 12 yang disiapkan, satu vialnya hampir 10 orang, 2 orang. Nah, ini semua dari dinas kesehatan Kabupaten Lebak, terangkannya dibantu dari Dinkes RA. Semua anggota diwajibkan. Untuk ini yang kita wajibkan, terutama yang TNI. Ya, nanti kita sama yang berada dalam tim PPKM. Harapan kami dengan adanya vaksinasi pada anggota kami ini, ya, memberikan pelajaran buat masyarakat bahwa vaksin itu sangat perlu untuk dilakukan. Mengantisipasi mencegah dari virus COVID-19. Menang, ya, masyarakat juga. Tidak usah takut. Buat masing-masing ini, apalagi dari pemerintah dan melakukan istilah ada halal, haram, yang mungkin ada halal. Halal. Dari